orkestra sudah bukan zamannya harus tampil anggun, formal, berdasi, atau kemeja. Trinity Youth Symphony Orchestra mengubah kesan formal itu semua. Ya, di acara konser Symphony Orchestra The Legend Seven Fantasy and Superheroes ini, para penonton dibebaskan memakai kostum apapun, bahkan kostum superhero sekalipun. Acara yang berlangsung di Auditorium Universitas Bunda Mulia Ancol, Jakarta Utara ini diisi penuh oleh penggemar musik orkestra, menghadirkan bintang tamu, penyanyi dengan suara emas Gabriela Santoso. Penonton cukup senang dengan gaya baru nonton orkestra ini yang cukup memberikan kebebasan anak muda menikmati musik orkestra, seperti halnya Aldi dan teman-temannya ini. Tapi dengan cara kami, sesuai dengan minat kita, kan tadi ada yang dari kita, itu instrumen, kita pakai jazz semua ini, mereka pakai baju pakaian semua. Kita nunjukin totalitas loh. Terus di pada tempat kita gak usah ragu, gak usah malu. Kayak kita ini kan kadang-kadang, wah udah bapak-bapak masih pakai kayak seperti anak-anak gitu. Itulah jiwanya ya, gimana ya, namanya hobi gitu lah ya. Sabta Priwasana, Kinpi.co.